Dua minggu menjalani hukuman penjara pasti memberi 1001 pengejaran buat penyanyi ini. Kami berkunjung ke penjara Kajang untuk menyambut Hari Kebebasan Azri AF. Mei 2018, maka berakhirlah tempoh tahanan you selama 2 minggu di penjara Kajang. Jadi Azri, apabila dah keluar melihat dunia ini, secara ringkasnya apa yang Azri mungkin boleh komen tentang tahanan you ni? Alhamdulillah, ini satu pengalaman baru untuk saya, pengalaman dan pengajaran untuk diri saya. Saya terima semuanya dengan hati yang terbuka. Tak ada apa yang nak diceritakan, tak ada apa yang menarik pun di dalam ni. Dalam ni pun satu benda yang memang serik lah, lepas ni dah tak nak masuk lagi. Alhamdulillah dah selesai lah, dah selesai. Kes ni dah tak ada lah orang nak bercerita sangat lah kan. Saya pun dah terima hukuman yang sepatutnya. Tapi tu nak bagi tahu, orang di luar tak tahu yang sebenarnya apa yang terjadi pada kami sebenarnya. Yang tahu dia menilai berdasarkan fakta. Tapi apa yang kami alami semua, orang luar tak tahu. Bekas peserta Akademi Fantasia musim ke-9 ini dipenjara selama 14 hari bermula 20 April dan didenda RM5,000 oleh Mahkamah Seksyen Petaling Jaya atas tuduhan mendera anak tirinya dengan mencelup kedua-dua tangan mangsa ke dalam air panas 2 tahun lalu. Dia mengaku melakukan penganiayaan terhadap anak perempuan tirinya berusia 10 tahun ketika itu di sebuah unit pangsapuri di Subang Jaya pada 5 Mei 2016. Sementara itu, isteri Azri yang juga juara program mentor musim ke-5 Salma Andi Asis berharap orang ramai tidak terus membuat pelbagai andaian mengenai kes berkenaan. Kita tak nak banyak cakap sebab benda ni pun dah habis, dah selesai. Yang apa yang saya boleh cakap, sebenarnya apa yang dikabarkan apa ataupun yang dikomen-komen orang luar sana sebenarnya tak betul. Jangan buat dosa kering lah. Tu je saya nak cakap. Apabila saya berborak dengan ahli-ahli keluarga Azri yang lain tadi, ada cerita yang ditokok tambah sebenarnya anak tiri Azri sebenarnya mempunyai penyakit eczema, tetapi lain pula dianggap oleh segelintir pihak. Apa komen Azri agaknya? Itulah macam saya cakap lah, ramai orang tak tahu sebenarnya kisah yang sebenar. Tapi itulah, kita lebih baik tak payah banyak cakap. Kita tak nak buka aib sesiapa. So biarkan kita orang saja tahu dan Tuhan saja yang tahu apa yang berlaku sebenarnya. Azri, mungkin you boleh kongsi sedikit pengalaman di dalam tu bagaimana Azri? Saya pun pertama kali interview yang orang yang baru keluar daripada penjara Kajang ni. Alamak, bila saya duduk di dalam tu, biasalah. Selama kita kat luar ni, kita sedar macam-macam kita boleh dapat. Tapi bila kita duduk di dalam tu, banyak kekurangan yang sebenarnya orang di dalam tu tak merasa apa yang kat luar ni sebenarnya. Pengalaman lah, pengalaman yang kata syukurlah berada di luar daripada kawasan ni, kawasan penjara ni. Saya rasa bersyukur sebenarnya. Alhamdulillah dah selesai kan, 2 minggu. Selain tiga anaknya turut sama menyambut Azri di penjara Kajang ialah ibunya Siti Atikah dan beberapa lagi anggota keluarga. Makcik gembira sangatlah sebab apa, 2 minggu dia kat sini memang makcik sentiasa menangis, hari-hari menangis. Sebab apa, bila makcik baca komen-komen orang kencam dia, menunjukkan dia seorang bapa tiri yang cukup kejam. Sanggup merendam tangan anak dalam air panas sedangkan dia orang tak tahu situasi yang sebenarnya kan. Air tu air dah dimasak untuk mandikan baby. Memang air itulah juga untuk air minum pagi kan. Tapi air tu dah dicampur dengan air kira air dah suam lah kan. Tapi sebab anak dia tangan eczema yang teruk. Tangan dia dah memang masalah. Bila terkena walaupun air suam, tangan dia terus menggelembung. Itu dia terus bawa ke klinik. Kalau dia ingin mendera, dia tak akan bawa hospital. Dia tak akan bawa ke klinik kan. Makcik sedih sangatlah sebab banyak kecaman orang mengatakan dia seorang bapa tiri yang kejam. Dan wartawan-wartawan pun menulis dalam akhbar-akhbar mengatakan memang menunjukkan dia memang teramat kejam. Subscribe.